Selamat pagi pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam iTalk. Hijrah itu lezat, hijrah itu nikmat, dan hijrah itu sungguh bermanfaat. Itulah jalan yang dipilih oleh seorang artis terkenal yang dulu memilih jalan keduniawian. Karena ia merasa sangat terkenal, sangat hebat, dan bisa menghasilkan begitu banyak harta kekayaan. Di tahun 2016, sebuah peristiwa besar menghampirinya dan nyaris merenggut nyawanya. Dan sejak itulah ia memilih jalan untuk hijrah. Siapa dia? Saya akan menemuinya sesaat lagi. Hancur semua ini. Nah ini yang jalan itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Jody? Oh, iya. Sehat Mas? Insya Allah. Pak Tejo apa kabar? Iya. Pak Yudi apa kabar? Oh, ini Mas Aryo nih. Mas Aryo dari iNews. Ya. Dari iNews betul. Ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di Masjid Cineri ini ya. Ini masjid ini masjid salah satu masjid yang akhirnya saya betah di sini. Kenapa Mas Yudi? Padahal tinggalnya di Jakarta Barat. Saya Jakarta Barat. Main-main ke Depok. Iya, jauh banget ya Pak ya. Ini jadi salah satu tempat favorit jadi gitu. Karena kan di sini warungnya Edwin Brand itu jadi base campnya teman-teman gitu. Tempat kumpul-kumpul ya Mas. Iya. Ustaz juga sering ketemu, cuman ya lihat-lihatan aja Ustaz. Gitu loh. Karena saya sini jarang ngobrol juga. Paling sini ya buka. Dan ini lucu nih. Kalau Ramadan saya jadi sampai nangis. Nangisnya kenapa ya? Ingat di Nabawi. Kenapa Mas? Persis sudah. Apa yang ini orang berjejer. Orang berjejer nih bukanya. Jujur, dari mana aja datang. Pokoknya silakan. Kalau orang yang udah tahu sih, dia mau buka di rumah malas, mendingan di sini. Kalau saya mendingan di sini, kenapa kan langsung sholat. Iya betul. Ya kan, ya? Nggak repot-repot lagi. Nggak repot-repot lagi. Gitu. Nah tadi saya dengar nih sekilas ada yang ngomong soal Palu, bener? Iya. Mas Yudi juga baru datang dari Palu, pulang ya, dari Palu, menyalurkan bantuan buat saudara-saudara kita korban gempa di sana. Ya. Jadi lebih ke daerah yang lebih nggak ketat secara umum. Hmm. Jadi ada kan yang massal tuh, ya. Massal karena ininya ada banyak gitu. Dan kebetulan juga di DKM dari Puri Cinere juga kebetulan baru juga menyerahkan bantuan juga dan mereka langsung ke FAI ya Mas. Ya. Bagaimana Mas kondisi saudara-saudara kita di sana sekarang? Wah, menyedihkan. Hmm. Yang jelas nggak tercover dan tidak terblow up beritanya itu yang saya bingung. Kenapa tidak terblow up itu? Gitu loh. Apa yang mereka butuhkan sekarang Mas Yogi? Banyak. MCK aja belum benar. Oh iya. Bayang MCK itu kan dibutuhkan setiap saat kan? Betul. Gitu. Mereka mandi seadanya. Ya kan? Mungkin nggak mandi kali. Gitu. Terus ngelihat ya ini saat mungkin jadi concern buat para ustadz sebenarnya. Ya, agama mereka minim, serius. Iya, saya sampai tanya, kamu kelas berapa? Kelas 9. Udah juz berapa, Nak? Baru ikro. Itu yang menjadi saya langsung miris ya. Kenapa? Harusnya kan mungkin orang tua yang lebih. Kan itu enggak jauh dari peran orang tua, peran orang dekat gitu loh. Gitu.
Dan sekarang setelah kejadian ini, kan saya keliling, masjidnya saya keliling. Hmm. Saya juhur di mana, maghrib di mana saat, gini-gini. Alhamdulillah sekarang jamannya banyak. Asar juga banyak, maghrib juga penuh gitu loh. Berapa hari masih di sana, Mas? 2 hari, tapi itu luar biasa. Keliling sampai malam saya masih ngasih bantuan. Sampai saya, ke Donggala juga? Sampai atau? Ke Donggala, Sigi, Pedok, Petobo, Balaroa, pertama kali datang Balaroa. Balaroa itu di kota malah. Iya. Jadi yang ke Blender itu di kota juga ada. Tapi yang sininya nggak apa-apa. Bingung lah. Allah kayak memilih-milih. Angga lucu lagi, rumah sebelah sini hancur. Sini nggak. Hancur. Sini nggak. Sebegitu saya bingung gitu. Pak Tejo, Pak Sidi, saya mohon izin boleh ngajak Mas Jody ngobrol-ngobrol. Mau dengar lebih lanjut nih ceritanya nih. Mas Jody boleh kita beranjak sebentar? Sat, syukron. Jazakallah khairan katsiran. Ini tempatnya. Iya, iya. Pak Tejo, Sat, syukron ya. Sama-sama. Pokoknya ya begitu dah. Iya, insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jody, kalau kita dulu saya ngelihat Mas Jody, ada Super Bejo, ada Mas Edwin juga di layar, itu kan begitu kocak, begitu riang, begitu apa ya, sangat lively gitu loh ya, sangat hidup di layar. Hmm. Nah sekarang kalau saya pertama kali bertemu lagi dengan Mas Jody sekarang, berubah 180 derajat. Iya. Apa sih Mas yang bikin berubah, Mas Jody? Kamu baca kaos saya gak? Istighfar. Ya udah itu aja. Jadi lebih gara-gara istighfar ya Mas ya? Lebih banyak istighfar. Lebih banyak istighfar. Ya. Apa yang mendorong Mas Jody akhirnya memilih untuk menjalani hidup, mengisi hari-hari, jam demi jam, detik demi detik dengan istighfar? 2016, Jody kena serangan jantung. Pertama kalinya? Pertama kali itu, serangan jantung. Lagi di mana Mas? Lagi di rumah. Itu 2 hari setelah event gede, event otomotif. Dan di event otomotif itu, Jody selalu buka musholah untuk pengunjung. Nah, musholahnya ini dibangun pakai tenda Sarnafil, gitu-gitu kan. Dua hari kemudian kena serangan jantung, nggak tahu, tadinya nggak tahu serangan jantung lah, begitu dimasuk ke rumah sakit, ternyata ini serangan jantung. Nah, di situ sempat habis pulang dari rumah, kalau nggak salah semingguan lah ya, sempat masuk ICU 3 hari, terus semingguan habis itu keluar, habis itu jujur aja, seuzon sama Allah. Apa seuzonnya? Karena kan yang Jody kerjain waktu itu kan sesuatu yang mulia. Bikin musola untuk umat, terus tiba-tiba malah kita mendapatkan cobaan sebuah sakit. Gitu loh, cobaan sakit yang kayak gitu. Ya Allah kurang apa lagi gitu. Seujurnya kan kayak gitu kan. Tapi selang jalan itu, wah ketakutan lah. Ini setahun belum pasang ring. 2016 ke 2017 belum pasang ring. Oh, makan apalah, herbal lah, inilah apalah, segala macam obat juga. Wah, udah campur-campur lah gitu loh. Tapi sudah mulai sholat ketika itu? Wah, masih berantakan, masih hancur, masih dalam keadaan fobia. Fobia, fobia sampai takut keramaian, sampai takut kenapa, apa, sampai takut inilah. Pokoknya pengennya dekat-dekat rumah sakit, ada apa-apa pengen ke rumah sakit gitu loh. Masih takut mati lah. Ya. Gitu, udah akhirnya suatu hari istri bilang gitu, coba kamu tahajud 40 hari, terapi. Tidak harus tiap malam, tapi dicoba terus gitu loh. Misalnya hari ini ntar malam tahajud. Terus nanti 2 hari kemudian lagi tahajud. Terus nanti lagi 3 hari kemudian lagi tahajud. Ya nggak usah dihitungin sih, pokoknya kamu tahajud terus lah intinya gitu. Kalau udah yakin itu sudah 40 kali ya udah. Kita coba. Tahajud pertama itu lucu. Lucu banget. Apa kisahnya Mas? Saking, pertama kan tahajud biasa lah gitu ya. Terus ya namanya baru-baru pasti lupa, wah ini yang keberapa ya, gitu ya. Akhirnya gue punya ini, punya metode sendiri. Jadi 2 rokat kan 2 kali 4 kali salam langsung witir kan. 1 kali salam pertama sejadahnya di sini. Yang kedua pindah. Oh pindah tempat ya. Yang ketiga sini ya kan. Keempat di sini. Nah baru witirnya di tengah. Saya bisa kayak gitu tiap malam, tapi karena dicoba terus, walaupun surahnya juga masih sedikit, belum banyak gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang kita rutin untuk melakukan hal itu, akhirnya kita habit. Nah setelah habit, akhirnya kita merasa nggak enak kalau nggak ngerjain. Nah itu memang butuh proses. Jadi setelah Mas Jody menjalani tahajud 40 kali itu, meskipun tidak berturut-turut, apa perubahan terbesar perubahan yang terbesarnya, Mas Jody rasakan? Perubahan terbesarnya adalah, ya Allah ini yang sunnah aja kita bisa begini.
apalagi yang wajib. Nah, jadi yang fardu itu akhirnya menjadi sesuatu yang harus kita dahulukan. Kenapa ini fardu gitu loh. Apalagi kalau kita lihat, ya apapun, siapapun itu ketika pertama kali meninggal yang akan dihisap adalah sholat. Yang ditanya sholat. Kalau misalnya kitanya disitunya, udah dulu kita ingat-ingat yang dulunya lagi ya. Dulu kan ya subuh jarang sholat, ini sholat. Terus kalau misalnya isa antar lah, tanggung lah gue pengen sholat. Ntar kalau udah mandi, udah bersih, sampai di rumah, barulah gue sholat isa. Emang lu yakin masih hidup? Kan itu, harusnya kan seperti itu ya. Nah dulu seperti itu, mau terus lagi. Okay. Apa nggak mikir bahwa masih akan hidup lagi gitu, padahal kan kita nggak tahu. Nah, akhirnya berangkat dari sana, sholat fardu itu bukan hanya menggugurkan kewajiban gitu loh, tapi sholat fardu itu adalah sesuatu yang mutlak, yang harus ya gitu loh, yang ya wajib kudu musti lah gitu ya. Tapi dan itu pun kita harus yakin bahwa itu belum diterima. Kenapa? Karena baru Allahu Akbar, baru Al-Fatihah kita udah mikir, "Ih, abis ini sin keberapa ya?" gitu. Oh, abis ini oh iya itu anakku belum bayaran. Pikiran selalu dikacaukan. Pasti dong, karena ada setan, setan itu yang kita rek. Jadi buat untuk khusyuk ya kembali lagi pada diri masing-masing. Nah, berlangsung dari itu semuanya, gimana caranya supaya kita tidak bosan dengan lafaz-lafaz dalam sholat? Karena kan ya bayangin setiap sholat kan bacanya itu aja gitu loh ya kan, nah itu luar biasa. Bagaimana untuk bisa membunuh rasa itu dan itu kita menjadi kecintaan gitu ya. Nah kembali dari situ ya makanya kita coba lagi dengan sunah-sunahnya. Akhirnya jadi belajar lagi jujur banyak belajar di medsos, ya di YouTube apa belajar banyak di situ gitu loh. Jadi bisa, awal dorongan pertama kali justru datang dari istri. Dari istri, terus juga dari teman-teman, terus juga dari ada alternatif, juga ada dari ustadz beberapa nanya gitu kan. Saat itu ketakutan dan sebagainya, sampai akhirnya ketemu di acara televisi masalah kedokteran, jadi sebagai bintang tamu jadi penderita. Dan itu belum pasang ring ya? Belum, terus ketemu dokter, dokter harapan kita sebagai narasumbernya, nah dia yang ngajakin untuk pasang ring. Tahun 2017 bulan Februari kalau itu misalnya. ring yang pertama itu belum pasang ring karena belum punya BPJS ya. BPJS itu belum punya waktu itu, terus bikin ya kadarullah juga ternyata anak saya temennya bapaknya itu yang mungkin, jadi agak cepet lah prosesnya. Ya memang kalau Allah sudah berkehendak silakan aja gitu, bisa semuanya kalau dia udah bilang kun cepet gitu. Kan 2 hari jadi, setelah itu 2 minggu kemudian proses. Alhamdulillah bisa langsung, ya udah. Terus pasang 1, 2 bulan kemudian pasang 2, langsung 2 ring jantungnya. Dan bulan berikutnya 3 bulan berikutnya kalau nggak salah, masuk balon 2. Jadi sudah ada 3 ring dan 2 balon. Kondisi jantung sekarang gimana Mas Jody? Seperti yang dilihat aja. Seger-seger aja. Insya Allah. Ya. Sebenarnya dokter bilang malah lebih ke ini, lebih enak. lebih ngegaspol kalau anak motor mah itu rahasia Stiver maksudnya.